Review lengkap Vivo T3 Lite, smartphone 5G murah yang stylish dan tangguh. Vivo T3 Lite baru aja meluncur di Indonesia, guys. Smartphone ini langsung menarik perhatian banyak orang karena harganya yang terjangkau dan fiturnya yang mumpuni. Buat kamu yang penasaran, simak review lengkap Vivo T3 Lite berikut ini. Desain, bodi ramping dan ringan, nyaman digenggam dengan satu tangan desain notch, water drop, yang kekinian tersedia dalam dua pilihan warna, Starlit Black dan Jazz Blue. Tampilannya simple tapi tetap stylish, cocok untuk anak muda. Layar IPS LCD 6,56 inci dengan resolusi HD Plus, 1612x720 pixel. Refresh rate 90Hz untuk pengalaman scrolling yang mulus. Kecerahan layar mencapai 840 nits, aman digunakan di bawah sinar matahari terik. Bezel tipis memberikan rasio layar ke bodi yang lega. Performa, chipset MediaTek Dimensity 6305G yang powerful untuk performa sehari-hari. RAM 6GB dan memori internal 128GB yang lega, multitasking lancar, gaming pun mantap. Mendukung jaringan 5G, siap untuk internet super cepat. Kamera utama 50MP dengan resolusi tinggi untuk hasil foto yang tajam dan detail, kamera depth 2MP untuk menghasilkan efek bokeh yang keren. Kamera depan 8MP untuk selfie dan video call yang jernih. Fitur Eye Scene Recognition untuk optimasi foto di berbagai kondisi pencahayaan. Baterai besar 5000 mAh yang tahan lama, mendukung 18W fast charging, pengisian daya lebih cepat. Cocok untuk kamu yang aktif menggunakan smartphone seharian. Fitur lainnya, dual SIM, fingerprint scanner di samping. Face Unlock, sistem operasi Android 14, FunTouch 14. Mendukung microSD card hingga 1TB, kesimpulan, Vivo T3 Lite adalah pilihan tepat bagi kamu yang mencari smartphone 5G dengan harga terjangkau. Smartphone ini menawarkan desain yang stylish, performa yang mumpuni, kamera yang bagus, dan baterai yang tahan lama. Cocok untuk kamu yang ingin smartphone kekinian dengan fitur lengkap tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Harga, Vivo T3 Lite dibanderol dengan harga Rp2.199.000. Smartphone ini sudah bisa dibeli di toko online dan offline resmi Vivo. Kelebihan, harga terjangkau, desain stylish, layar 90Hz, performa mumpuni, kamera bagus, baterai tahan lama, mendukung 5G. Kekurangan, tidak ada kamera ultrawide, tidak ada NFC. Secara keseluruhan, Vivo T3 Lite adalah smartphone 5G yang patut dipertimbangkan. Dengan harga yang terjangkau dan fitur yang lengkap, smartphone ini bisa menjadi pilihan terbaik bagi kamu yang ingin smartphone baru dengan performa dan kualitas terbaik.